Ceritanya gini, ketika ada pengajuan meet and greet,
dari fanbase Kalimantan Selatan, karena kan fanbase Kalimantan Selatan based on provinsi Kalsel. Nah, saya itu mengokekan, tetapi saya sadar ini daerahnya jauh banget. Tabalong itu ke Banjarmasin itu lumayan sampai 1-7 jam. Jadi saya malah nggak tega tadinya ketika harus mengiyakan meet and greet mereka. Tapi ternyata gagahnya mereka, mereka udah membagi wilayah-wilayah fanbase. Dan ketika saya bilang, besok itu Tabalong jauh loh, kasihan fanbase Banjarmasin atau Kalsel, kan identik Banjarmasin. Jawaban mereka, gak usah khawatir bang, fanbase kita yang di Tabalong udah ready untuk meng-create acara. Keren. Ternyata acara kita tetap berjalan lancar. Di sini minim untuk pertemuan kafe, gedung dan yang lain-lain, mereka buat di rumah. Dan sukses acaranya hadir sampai di atas 50 orang. Mantap. Kenapa sih Bek, Sabian itu kalau setiap mau Jackson atau baru sampai tuh selalu disempetin ini buat datang ke meet and greet-nya mereka? Tujuannya apa? Berapa penting sih kita meet and greet dengan fanbase-fanbase kita? Ini teman-teman, kalau udah dalam acara yang perform, dalam acara yang tampil, kita malah kasihan karena kondisinya crowded, kita nggak bisa ketemu oleh siapapun. Artinya pengamanannya terlalu dengan mereka semua. Yang terpenting adalah kesempatan kami di Gorontalo bisa bertemu dan berjumpa dengan teman-teman. Nanti tinggal ke depannya bagaimana kita menghidupkan suasana fanbase Sabian Gorontalo seperti fanbase-fanbase daerah yang lain. Insya Allah akan berkembang. Sehingga meet and greet lah yang kita perjuangkan. Makanya meet and greetnya khusus fanbase. Biar kalau ada acara di panggung, fanbase udah nyantai karena kita udah ketemu di meet and greet secara eksklusif. Itu bayaran dari kami, karena kalian semua mendukung kami menjadi pendukung setia Sabian. Des, itu sih pentingnya. Hasil. Thank you.
Selamat malam di hotel. Dan sekarang harus berangkat lagi jam. Pagi nih pagi. Orang kita kopi di jalan. Tapi ini anak istri. Ini Amira, Amira. Pastor yang telah. Ya. Lumayan ramai, masih enggak ramai seperti biasanya.